bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personel di Propam dan juga ada personel dari Bareskrim, dan di situ terungkap peran dari masing-masing personel, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini.